Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Professor X, an exclusive BDS Art Scale 110 scale by Iron Studios. Let's get started. Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat detail, sculpt-nya berupa platform lantai elektronik yang sangat detail dengan paint job yang sangat bagus, menyerupai metal sungguhan. Mungkin ini adalah platform dari Cerebro Mutant Detector Machine. Terdapat platform perforated metal di dasar permukaan lantai metalnya, ada kabel-kabel elektronik dan bagian yang hancur. Sculpt part mesinnya sangat detail dengan kabel-kabel yang realistik mengelilingi base-nya. Ada bagian mesin Cerebro yang hancur, dan di bagian atas platform base-nya ada lubang bermagnet untuk menempatkan pasak pada hover chair-nya. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya X-Men dan tulisan Professor X, ada logonya Iron Studios beserta keterangan BDS Art Scale 1:10 dan Iron Studios Exclusive. Ada logonya Marvel Comics beserta copyright Marvel dan keterangan bahwa statue ini was made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah hover chair-nya. Kita keluarkan dari box-nya. Hover chair-nya disculpt sesuai dengan versi movie-nya dengan bentuk yang futuristik dan detail-detail yang modern dan simple. Sandaran dan dudukannya seperti dilapisi material leather berwarna abu-abu dengan detail cutting yang modern. Di bagian atas dudukannya ada lubang bermagnet untuk menempatkan pasak bermagnet di badannya Professor X. Di bagian bawah depan ada lubang untuk menempatkan pasak dengan tiang besi kecil pada footrest-nya. Di bagian bawah hover chair-nya polos dengan finishing metallic, ada detail dua roda kecil di bagian belakangnya. Jari-jari kursi rodanya berbentuk huruf X dengan bentuk dan paint job yang simple dengan dua tones warna abu-abu metalik. Sculpt rodanya seperti terbuat dari karet, padahal ini full sculpted dari polystone. Di bagian belakang sandarannya ada detail plat baja dengan warna light metallic silver dan detail baut di setiap sudut plat metalnya. Sculpt armrest-nya juga sangat simple, di ujungnya ada semacam control system. Di bagian bawah roda kanannya ada pasak bermagnet, kita pasangkan pada lubang di base-nya dan ini magnetized fit. Terpasang, detail-detailnya sangat realistik. Part berikutnya adalah footrest dari hover chair-nya. Sculpt-nya sangat simple dan modern, paint job-nya didominasi warna light silver metallic dan ada bagian yang bertekstur dengan detail yang realistik. Di bagian atasnya ada pasak dengan tiang besi. Sekarang kita masukkan pada lubang di bagian depan hover chair-nya. Terpasang. Part berikutnya adalah badannya Professor X. Kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya disculpt sangat detail dengan paint job yang sangat bagus dan tidak ada overlapping paint antar tiap parts. Head sculpt-nya sangat bagus dan movie accurate. Sangat mirip dengan Patrick Stewart, aktor pemerannya. Detail kerutan di wajahnya sangat real, skin tone dan skin teksturnya terlihat natural. Matanya diberi finishing polish sehingga terlihat basah dan hidup. Detail tekstur jas corduroy-nya sangat realistik seperti terbuat dari fabric sungguhan, padahal ini semua polystone. Ada lubang bermagnet di sisi kiri dan kanan badannya untuk menempatkan pasak bermagnet di kedua lengannya. Sculpt celananya sangat simple, ada pasak bermagnet di bagian bawahnya untuk dipasangkan pada lubang di dudukan hover chair-nya. Sculpt detail kerutan kainnya juga terlihat sangat natural. Professor X memakai kaos kaki dan sepatu pantofel, detail tali-tali sepatunya sangat realistik, sol sepatunya polos. Sekarang kita pasangkan pasak bermagnet di bagian bawah badannya Professor X pada lubang di dudukan hover chair-nya. Setelah stabil, kita lepaskan. Terpasang. Part berikutnya adalah lengan kanannya Professor X. Kita keluarkan dari box-nya. Sculpt-nya cukup detail, tekstur kain corduroy lengan jasnya beserta kerutan kainnya sangat realistik. Ada detail tiga kancing di lengan jasnya. Ada perbedaan kontur antara sculpt lengan jasnya dan inner suit-nya.
Tekstur kulit tangannya, skap garis-garis telapak tangannya sangat detail. Di pangkal lengannya ada pasak bermagnet. Sekarang kita pasangkan pada lubang bermagnet di sisi kanan badannya Profesor X. Dan ini magnetized fit. Terpasang. Part terakhir adalah lengan kirinya Profesor X. Kita keluarkan dari boxnya. Overall, detail scalp-nya sama seperti lengan kanannya, tetapi berbeda posenya. Di pangkal lengannya ada pasak bermagnet. Sekarang kita pasangkan pada lubang bermagnet di sisi kiri badannya Profesor X. Dan ini magnetized fit. Terpasang. So, here we have Charles Xavier, aka Professor X, an exclusive BDS art scale, 110 scale by Aran Studios. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Profesor X, an exclusive BDS art scale 1:10 buatan Aran Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button, and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!